Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Kita teruskan dengan pengalaman anda. Yang lain boleh hubungi saya sebentar nanti di 669-11897. Di sini ada seorang rakan terpanggil dengan kisah tadi, ya, yang berkongsi namanya Tiara. Tiara kata, apa khabar KC? KC berkongsi pengalaman tentang hamil. Saya teringat ketika saya juga hamilkan, ya, kandungan anak yang pertama. Waktu itu saya tinggal di rumah mak saya yang terletak di salah sebuah kawasan di Masling. Blok kami ada adalah blok lama dan memang KC, bila waktu saya hamil, sebelum saya hamil baru berumah tangga, mak saya berkali-kali mengingatkan saya apabila saya berbadan dua, dia tidak membenarkan saya balik, ya, selepas waktu maghrib. Kalau boleh sebelum maghrib lah, 6:30 paling lewat dah sampai rumah. Dan KC, katanya di sini, sampaikan mak saya bila saya keluar dan terpaksa kerana tugas ataupun ada urusan dan balik malam, dia akan letak satu benda tajam, iaitu adalah tempat apa ni, katanya sini, tempat benda tajam ni disimpan di dalam satu kotak, dia masukkan. Ni katanya tempat koyakkan surat lah yang tajam panjang tu kan. Masukkan dalam beg saya. Bila saya nampak, saya tunjuk mak ni apa. Katanya Tiara, dan dia jelaskan, kau bawa ni. Aku nak kau hari ni balik malam, kau bawa ni. Apa-apa yang kau takut, kau niat dan di hati, kau keluarkan, kau pegang je. Jadi saya pun pada mulanya tak kisah. Buat 2-3 hari lah saya balik lewat kerana kerja, katanya Tiara. Dan 2-3 hari itu tidak ada apa-apa sebarang gangguan ke yang menakutkan, malah perasaan seram pun tak ada. Jadi pendengar Ria 897, kata Tiara, kiriman selanjutnya diteruskan. Kejap, jadi bila saya balik selepas beberapa minggu lah, saya hamil, saya jalan di kolong blok, tiba-tiba saya dengar bunyi katanya SSSSH, macam itulah, seperti ada sesuatu memanggil saya dari belakang. Bila toleh, tak nampak apa-apa. Dan kemudian saya nampak dari satu pokok ke pokok yang lain, macam ada cahaya merah atau bergerak, KC. Bergerak. Kemudian saya berdiri tegak dan memerhatikan dekat pohon di depan blok rumah saya di kawasan Masling. Alangkah terperanjatnya bila nampak biji mata terbeliak sedang memerhatikan saya. KC, saya rasa yang saya nampak waktu itu adalah makhluk penanggal, KC. Rakan MJ 12, katanya Tiara, saya pun dengan segera berjalan menuju ke arah lift. Waktu itu saya memang tak ingat dalam beg saya ada benda tajam yang diberikan oleh ibu saya. Saya tekan butang lift. Nak tunggu lift turun pun nyala lama, KC. Tiba-tiba KC boleh rasa tu, KC. Rasa seperti benda tu menghampiri dekat belakang tembok lift di blok rumah saya di kawasan Masling. Saya cuba istighfar, saya cuba baca Al-Fatihah, saya cuba tenangkan jiwa dan perasaan, tetapi dia masih ada, KC. Saya dengar suara garau, kemudian suara yang nyaring. Kata orang kalau bunyi macam tu, bunyi penanggal sampai. Saya teringat, KC. Saya keluarkan benda tajam daripada beg saya yang disimpan dalam kotak kecil, merupakan tempat pembuka surat. Saya pegang dekat tangan, genggam kuat-kuat sambil tunggu lift. Dengan niat di hati, ya Allah tolonglah, ya Allah lindungilah aku dengan anak dalam kandungan ini. Masuk lift, tekan tingkat rumah saya, lift naik atas, dan bersyukurlah, KC, tidak benda itu ikut saya pulang. Malah kemudian rasa seram dah mula hilang. Agaknya dia tahu saya ada benda tajam dan mungkin telah pun saya minta pertolongan dari Yang Maha Esa. Terima kasih, KC, dan juga selamat tengah malam.
Ibringa Misteri Jam 12, kita akan terus berkongsi pengalaman yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Saya pasti anda juga pernah mendengar kata-kata ini macam seolah-olah petua orang-orang tua. Kalau yang hamil perempuan ni, yang berbadan dua khususnya, yang anak pertama ni, dikatakan dululah di rumah-rumah kampung ni, disuruh bekalkan barang-barang tajam seperti paku ataupun pisau, letakkan dalam beg, ataupun ada yang menggunakan barang tajam tu sebagai mungkin tempat untuk apa ni, ikat rambut macam tu lah. Jadi siput rambut tu, disiput rambut kemudian dipacakkan senjata tajam tersebut, selain daripada untuk sebagai senjata melindungi daripada penjenayah-penjenayah, juga dikatakan boleh melindungi daripada perbuatan-perbuatan gangguan makhluk halus yang dikatakan juga takut dengan benda-benda tajam. Pernahkah anda mendengar nasihat petua-petua orang-orang tua sedemikian rupa? Walaupun Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, ingat satu hiburan, jangan percaya, jangan kita terikut-ikut, jangan kita terlampau taksub. Hanya untuk hiburan, macam menonton filem seram, macam itulah harus kita ikut. Tidak lebih dari itu, ingat.